hati menyala, tegaskan niatmu, sempurnakan keansaman. Hanya kita rakyat berbagai bangsa mampu membangunkan, membantukan arah untuk Malaysia. Ayo kita bersama bangunkan semula, rapatkan hatimu, hapuskan lagi kebencian. Ayo kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Dengar suara saya tak? Okey, alhamdulillah dapat dengar suara saya pada hari ini. Jadi pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Ramadan kepada pelajar-pelajar Islam dan selamat pagi kepada sahabat-sahabat kita daripada Sabah Sarawak. Ya, semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada minggu ini, minggu ketiga, insya-Allah saya akan sambung kuliah masa etika dan peradaban bahagian kedua. Jadi dari lagu Keluarga Malaysia tadi merupakan tema perbincangan kita pada hari ini. Macam mana kita nak membentuk keluarga Malaysia, keluarga kita daripada Sabah, Sarawak, daripada utara, Perlis sampai ke Johor, kan? Mempunyai etika peradaban, kan? Yang selaras dengan kehendak negara, agama dan bangsa. Okey, untuk perbincangan seterusnya saya akan kongsikan slide, insya-Allah. Jadi sebelum tu saya nak minta, insya-Allah saya dah melantik Nur Farisha, kan? Muhammad Fazli dari CS10 kan, untuk membantu saya. Beliau adalah Tok Pengulu lah kan, kalau perempuan Tok Penguli kan. Jadi di sini saya nak umumkan sedikit, ada grup yang belum hantar lagi wakil lah, ataupun class track dia ataupun assistant, kumpulan CS1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 19. Saya ulang kumpulan yang belum ada kelas rap. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 19. Jadi insyaAllah nanti Farisha akan kongsikan nombor telefon dia. Saya
Jadi kepada pelajar-pelajar baru yang masuk pada hari ini, saya Nasaruddin Muhammad ditugaskan untuk mengajar kuliah masak dan saya dibantu oleh lecturer kedua insyaAllah. Jadi perbincangan detail akan dibincangkan selepas ini. Kalau tak faham insyaAllah saya boleh bantu dan boleh tanya second lecturer. InsyaAllah saya sedia berkhidmat untuk pelajar-pelajar UiTM. UiTM di hati itu. InsyaAllah. Ya. Okey. Nampak slide ini tak? Nampak tak slide ni? Jadi saya dah hantar topik ni ke grup kumpulan WhatsApp grup CS ya. 1 hingga 23 ada di sana, tapi insyaAllah siapa yang belum dapat boleh dapat. Kita dah dah sertakan di sini insyaAllah. Jadi pada hari ini kita akan bincangkan konsep etika peradaban yang kedua. Jadi macam saya cakap tadilah, etika dan peradaban satu perkara yang tak boleh dipisahkan. Dia perkara yang konsep sejagat. Untuk kita mengetahui, menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan kita, dalam UiTM kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita. Di sini dinyatakan galur masa, susur masa. Macam mana etika dan peradaban sebelum penjajahan, semasa penjajahan dan selepas penjajah. Mana dia kalau di Malaysia ni selepas mana dia tahun 57 kan kita mendapat kemerdekaan. Ada yang etika yang perlu kita pertahankan. Ada etika yang sejagat yang tidak boleh dipisahkan dengan kehidupan. Tapi ada di sana juga ada etika yang salah. Jadi sebagai kita sebagai pelajar UiTM, kita nak jadi world class student, mesti berakhlak dan berintegriti dan memahami semua peradaban-peradaban yang boleh kita gunakan, aplikasikan dalam kehidupan kita semasa ini. InsyaAllah. Okey. Saya dah sentuhkan hasil pembelajaran daripada awal lagi kan, daripada lagu Keluarga Ku Malaysia. Idea daripada Perdana Menteri kita. Okey. Dalam kesempatan ini insyaAllah saya akan membicarakan konsep etika dan akhlak. Kita akan tengok teori etika sama ada secara umum, klasik dan pelbagainya, dan juga teori etika moden. Dan di samping itu insyaAllah dalam kesempatan yang terbatas ini kita akan bicarakan konsep akhlak dalam Islam. Tambahan pula kita akan juga akan membicarakan macam mana etika dalam ekonomi, dalam politik, dalam sosial, pendidikan dan masyarakat kita. InsyaAllah sama-sama kita berkongsi pengalaman insyaAllah. Kalau pelajar-pelajar ada penambahan ataupun insight information pasal etika dan peradaban, give silakan nak kongsi. InsyaAllah sama-sama kita berkongsi manusia itu ada kelemahan dia yang perfect itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang Islam lah kan, yang mantap, yang mana mutlak itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. It's not as kita sebagai manusia, as human being, kita ada kelemahan dan kita jadikan kelemahan itu sebagai kekuatan. Kita bersama kan, masing-masing ada kelemahan, kita bina kekuatan kan untuk membina etika dan peradaban yang bagus, yang terbaik untuk UiTM, untuk masyarakat, negara dan agama dan seterusnya. Okey, konsep etika cara ringkasnya ini sejarah daripada, kita boleh tengok macam mana perkembangan etika dari zaman
lampau daripada pemikir-pemikir falsafah seperti Aristotle, Plato dan Socrates. Kemudian ada perubahan, apabila perubahan kesan daripada ilmu, penambahan ilmu. Masyarakat mendapat, apabila masyarakat mendapat ilmu, dia akan perlukan sesuatu yang baru. Sebab itulah kepentingan mencari ilmu adalah satu yang wajib bagi kita. Apatah lagi sebagai seorang pelajar untuk menunaikan amanah mak bapak kita, mak ayah kita, menunaikan tanggungjawab pelajar. Akhirnya kita akan melaksanakan itu, menerapkan ilmu-ilmu yang kita peroleh daripada UiTM khususnya, dan daripada luar, pengalaman-pengalaman kita di luar, pengalaman kita semasa kita berhubungan dengan manusia, dengan pelajar, kawan-kawan, dengan pesyarah dan sebagainya. Begitu juga berhubungan di masyarakat, kita boleh membina satu masyarakat yang mempunyai peradaban yang tinggi, kan. Di sana macam dulu pernah ada isis yang faham di antara pemimpin-pemimpin agama, gereja, kan. Jadi satu tahap maknanya dia otonomi yang dimiliki oleh pemimpin agama itu berkurangan, berlakunya pemisahan agama dalam politik, tapi bagi orang Islam dia tak boleh pisahkan. Semua kehidupan itu ada kaitan, kehidupan kita sebagai pelajar, kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, semua tidak dipisahkan daripada segi etika dan peradaban. Tapi bagi orang Islam, of course lah, kita tak boleh dipisahkan daripada prinsip-prinsip yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku revolusi Perancis, revolusi industri, perubahan yang mendadak, yang dinamakan revolusi Perancis, kemudian berlakunya peranan seluruh dunia, wujudnya kapitalis, berlakunya globalisasi, kemudian berlaku juga macam mana komunikasi yang termaju, advanced communication, berlakunya teknologi, perubahan teknologi dalam bidang pengangkutan dan semua bidang, dan akhirnya zaman sekarang ni orang bercakap pasal IR 5.0, kan, zaman digital. Ada hikmah juga PKP, kan, memberi peluang kita untuk beronline, selama ni kita offline, secara fizikal datang, kan. Ada hikmah semua, kan, apa yang terjadi pada negara kita dan seluruh dunia, kan. Kita meyakini setiap apa yang berlaku itu ada hikmah. Okay. Kita tengok daripada kurun 18, 19, 20 dan hari ini, kan. Kalau dahulu industri cara manual, kan, kemudian berubah pada mesin, kemudian ada teknologi moden, sampailah kepada hari ini, kan. Semua nak pakai internet, wifi, blockchain, cloud technology, big data dan sebagainya, kan. Teknologi-teknologi yang moden, yang tak dapat kita gambarkan, kan. Macam mana kehebatan itu, kan. Kita boleh nampak, tapi sebenarnya pada hakikatnya ada teknologi-teknologi yang mungkin di luar jangkaan kita yang akan berlaku. Kita tak menjangkakan PKP ini berlaku, kan. Virus COVID-19, kita tak dapat dia. Itu kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, sebagai seorang Islam. Okey. Yang ni saya sebut tadi tokoh-tokoh falsafah yang Sokrates, Plato, Aristotle, kan. Mereka memang pada zaman dahulu mereka orang yang hebat dalam bidang falsafah, kan. Macam-macam idea dan teori yang dikemukakan oleh mereka, kan. Jadi insya-Allah kita ambil yang terbaik, kan. Yang terbaik untuk kita cerapkan, cernakan dalam kehidupan kita. Kemudian kita ada etika umum, yang pertama deskriptif, normatif and analysis. Yang pertama iaitu etika deskriptif merupakan disiplin yang membicarakan tentang sejarah sistem moral itu. Macam mana kita teknologi, kan, sistem moral ini. Yang kedua normatif, kan, dia merujuk kepada panduan dan peraturan yang berkaitan tingkah laku yang baik dan jahat. Ada yang baik, ada yang jahat, kan. Kita kena bezakan antara yang baik dan
Kemudian kita perlu tengok juga kadang-kadang amalan kita nampak baik tapi dia bercanggah dengan budaya tempatan. Kan contoh kan? Macam-macam contoh yang kita lihat kan? Kita ada di sana macam contoh kisah Robin Hood, Batman ke apa semua kan? Robin Hood mencuri kan? Untuk orang-orang miskin contohnya kan? Amalan itu bagus tapi pada hakikatnya salah kan? Ada cara di sana untuk kita membantu orang-orang susah, orang yang memerlukan, orang tua, kaum wanita, kanak-kanak, kan? Kemudian yang ketiga, analitik metaetika adalah hasil daripada etika, deskriptif dan normatif. Dia adalah gabungan. Yang ketiga ini adalah gabungan antara satu dan dua. Di mana dia menyeraikan ciri-ciri serta istilah yang berkaitan dengan tindakan yang bermoral atau sebaliknya. Seperti tanggungjawab, kan? Kewajipan, kebaikan dan kejahatan. Gabungan di antara deskriptif dan normatif. Okey? Okey. Di sana juga ada beberapa teori dan aliran pemikiran. Bagi saya berpandangan, whatever teori lah, apa-apa teori dan aliran pemikiran perlu kita selaraskan. Perlu bersandarkan dengan adat pesan budaya orang Malaysia. Itu bagi kita kan orang Islam, make sure benda tu tak bercanggah dengan akidah, syariah, ibadah semua kan. Yang pertama, teori dan aliran pemikiran pertama, teologi kan? Teori ini melihat kebaikan dan keburukan satu tindakan kan? Yang kedua, teori dan teologi kan? Teori ini berasas prinsip kepada kewajipan manusia. Teori yang seterusnya subjektif. InsyaAllah ada, kalau ada kesempatan insyaAllah saya akan backup dengan nota-nota tambahan untuk menjelaskan perkara ini. Jadi dalam masa singkat ini insyaAllah saya cuba terangkan yang terbaik. Apa-apa tidak kefahaman itu insyaAllah boleh tanya saya dan pesyarah yang berikutnya, pesyarah kedua. Yang ketiga, subjektif. Subjektif macam mana? Ia merupakan penilaian terhadap suatu etika berdasarkan kepada penilaian diri sendiri. Di mana individu berhak meletakkan nilai sama atau ada baik dan sebaliknya. Baik dan buruknya. Seterusnya, maknanya perasaan peribadi terlibat dalam menilai dan menentukan baik buruk suatu tindakan. Maknanya kita, kita lah yang menentukan baik buruk suatu tindakan. Sudah pasti sebagai kita orang berilmu, kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik untuk kita. Sebagai manusia, sebagai pelajar. Okey. Kemudian yang kelima, naturalism. Sesuatu perbuatan itu baik dan buruk bergantungkan kepada pengalaman keseronokan. Ada sesuatu perkara perbuatan itu berdasarkan apa itu, pengalaman dia. Pengalaman. Yang keenam, non-naturalism. Moral adalah satu yang unik dan tidak boleh dikelaskan. Satu yang complicated dan sukar dikelaskan. Kemudian yang ketujuh, relativism. Relativisme. Sesuatu yang dianggap baik oleh satu masyarakat tidak mungkin dianggap demikian oleh masyarakat lain. Di situ. Katakan si A baik, dia kata ni baik. Si B tak ada kata. Mungkin bercanggah pendapat di situ kan. Ada perbezaan di situ kan. Ada yang sesuai dengan budaya kita. Ada yang tak sesuai dengan budaya barat. Macam itulah kan. Bagi mereka sesuai. Bagi kita tak sesuai. Macam itu. Berdasarkan adat budaya yang berlaku dalam negara tersebut. Okey. Kemudian yang ke-8. Absolutism. Prinsip moral berbeza daripada satu budaya dengan budaya lain. Of course. Kita tengok kat Malaysia pun, orang negeri Kelantan, budaya orang Kelantan kadang-kadang berbeza dengan orang Terengganu. Contoh, Budu of course daripada Kelantan, contoh kan. Macam itulah, orang Kedah dengan orang Johor ada berbeza. Ada berbeza. Tapi ada pada asas mereka bersama, bercakap. Tapi dialek itu berbeza contohnya kan. Berpakaian, contoh baju Melayu orang Johor dengan baju Melayu orang
apa tu, orang Selangor. Berbeza, kan? Berbeza. Tapi perbezaan ini tidak boleh menjadikan alasan untuk kita tidak bersama. Kita mesti bersama walaupun kita berbeza pendapat, berbeza dari segi budaya, dari pandangan, kita mesti bersama untuk bersama untuk meningkatkan etika dan peradaban kita untuk membina negara yang maju, bertamadun, ada integriti. Okey. Seterusnya, kita ada teori etika klasik. Yang pertama, utilitarian. Cara ringkasnya, utilitarian ni dia kata the best action is the one that leads to the greatest amount of happiness for the greatest number of people. Pendek. Pendekkan cerita, maknanya kita buat satu kegembiraan kepada sejumlah yang kepada sejumlah orang yang besar, kan? Kita buat satu kegembiraan pada keluarga kita, kan? Kita make sure keluarga kita gembira semua, kan? Tapi kita tengok apakah bentuk kegembiraan itu, kan? Bercanggah atau tidak, kan? Make sure, kita make sure happiness semua orang dapat merasakan kehappy, kemanisan, kan? Kegembiraan, kan? Tak ada sedih-sedih, kan? Okey, yang kedua, universalism. Apa maksud universalism? Ialah posisi meta-etika bahawa sistem etika atau sebab etika universal berlaku secara universal tanpa memandang budaya, ras, set agama, kebangsaan atau set waktu yang berbeza. Contoh, kami ambil contoh yang simple lah, kan? Macam alam sekitar, kan? Okay? Konsep menjaga alam sekitar, konsep yang universal, universal konsep yang kita harus jaga dan tidak ada pertikaian, tak ada mana-mana etika atau adaban yang meletakkan apa tu, merosakkan alam sekitar. Itu satu etika dan peradaban yang baik, tak ada, kan? Memang tak ada sekali, kan? Semua menyatakan bahawa menjaga alam sekitar itulah konsep yang universal yang kita perlu jaga. InsyaAllah. Kemudian, seterusnya, kan? Teori yang berikut ialah intuitionism. Intuitionism. Minta maaf, tersilap sebut. aliran ini berpegang kepada benda-benda yang bersifat gaib, benda yang tak nampak, benda-benda yang tak nampak. Contoh unsur-unsur animism, dynamism, mitos, magic, kan? Kalau dalam kehidupan budaya kita, bomo, kan? Bomo, kadang-kadang pak nujum ke, kan? Satu-satu di luar pemikiran kotak kita. Okey. Kemudian kita pergi ke teori etika moden. Ada empat di sini, kan? Okey. Yang pertama, rationalism, kan? Ilmu berasaskan logik akal, kan? Berdasarkan akal, semata-mata akal. Tapi bagi kita, adakah kalau pandangan dia, kan, yang dikemukakan oleh si A, kita kena lihat betul atau salah, kan, dengan etika dan peradaban kita orang Malaysia, kan, dengan peradaban orang Melayu, dengan China, dengan India semua orang, kan, ada betul atau salah. Itu yang paling penting kita cek, kan. Free will, kan, kebenaran tidak bersifat mutlak, sebaliknya mengikut tafsiran setiap individu. Ini individu, kan, berhak memberi pandangan, tapi dalam konsep kita, dalam sebarang macam contoh fatwa, tidak semua orang boleh beri fatwa, kan, mesti mufti, kan. Bukan semua orang boleh ada authority untuk mengeluarkan, free will ni ialah tafsiran untuk individu. Okey, seterusnya, positivism.
aliran yang positif. Pendapat aliran ialah panca indera adalah penting. Panca indera. Telinga kita, hidung kita, mata kita. Yang digunakan untuk mendapat pengetahuan. Kemudian, walau macam mana pun, dia kata, mesti di backup, mesti dibantu dengan alat bantu. Macam benda kecil, kita perlukan apa tu, mikroskop kan, nak lihat kan. Macam suara, kita perlukan speaker, macam hari ini kan, kita perlukan speaker kan, untuk bercakap. Mulut, mana-mana macam mana you boleh dengar percakapan saya, perbualan saya pada hari ini, of course dengan bantuan speaker. Okay, next. Relative vision. Okay. Yang ni dia menyatakan keadaan yang berubah merupakan pertimbangan utama dalam menentukan satu tindakan. Tindakan sama ada beretika atau tidak. Dia ada relative vision. Agak relatif. Di mana tindakan ini dinilai berdasarkan kesan dan akibat. Di mana dia melihat kepada beberapa perspektif jika wujudnya pertentangan budaya dan pendapat antara individu. Sebagai contoh, tiada nilai moral yang benar atau salah secara universal apabila wujud perbezaan budaya dan amalan antara individu terhadap tindakan. Sebenarnya kepelbagaian nilai budaya dan sistem memberikan penilaian yang berbeza terhadap tindakan individu sama ada moral atau sebaliknya. Kepelbagaian nilai budaya dan persekitaran dia mempengaruhi dari segi tindakan dia. Ada orang yang setengah negeri A, dia macam dia cakap lembut tapi kita nampak dia bercakap kasar. Setengah orang kata kau setengah negeri menganggap itu bahasa yang lembut kan. Macam orang kata guna UI lebih lembut. Tak juga kan. My dear brothers and sisters kan, menilai kesetaraan kan. Contoh, ada orang suka makan pedas kan, Negeri Sembilan suka makan pedas, ada orang Kelantan dia suka makan manis kan. Dia punya apa tu, cara budaya dia begitu kan, kepelbagaian. So ini kita perlu terima nak tak nak kepelbagaian. Tak boleh kata, oh itu salah, ini betul tak. Kepelbagaian. Dari segi makanan kan. Musim Ramadan ni macam-macam. Kuih tradisional kan, keluar kan. Okay. Konsep akhlak. Saya kongsikan, kita nak tengok satu macam mana akhlak dalam Islam kan. So far okay? So far okay tak? Ada persoalan apa-apa? Teori itu agak complicated sedikit. Tapi insyaAllah sebarang ketidakjelasan insyaAllah, kalau kita berdirikan masa, saya boleh bantu kan. That's why saya memerlukan waktu-waktu kelas untuk sebagai backup dokumen. InsyaAllah. Kita saksikan video sekejap pasal akhlak. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan penonton yang saya kasih sekalian, apa khabar? Yang berada di luar sana yang mungkin sedang santai bersama dengan family ataupun sedang melayar internet. Ayo bersama dengan saya Ustaz Zaizul Zaman dalam rancangan Islam Kita. Kita akan berkongsi satu tajuk yang sangat penting dan sentiasa relevan, terutama dalam dunia kita sekarang, iaitu Islam, agama akhlak. Mungkin kita pernah tertanya-tanya sejauh mana Islam itu mementingkan akhlak dan sejauh mana akhlak itu signifikan untuk dibincangkan dalam Islam. Jadi untuk menjawab persoalan ini, kalau
Tuan-tuan ingin tahu? Pastikan terus bersama dengan saya sampai habis. Sidang penonton yang dirahmati Allah, apabila kita berbicara tentang akhlak, kita mungkin pernah mendengar sebahagian masyarakat menyebut bahawasanya tidak mengapa untuk tidak menjaga akhlak. Ataupun mungkin kawan-kawan kita yang menyebut, tidak mengapa aku bersikap kurang ajar, tidak mengapa aku tidak menjaga akhlak aku dengan jiran-jiran, asalkan sahaja aku masih bersolat, asalkan sahaja aku masih menjaga puasa sunat aku, bahkan puasa wajib aku. Bahkan mungkin lebih daripada itu, tidak mengapa untuk mulut aku bersifat lancang, sedangkan aku masih lagi menjaga solat aku berjemaah di masjid. Adakah benar tanggapan seperti ini? Sedangkan kawan-kawan, kalau kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memperihalkan tentang akhlak ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Kalau kita memahami hadis ini, kita akan melihat bahawasanya akhlak itu Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan ia sebagai suatu perkara yang sangat asas dalam Islam. Bahkan perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul juga adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kenapa kawan-kawan kita masih lagi beranggapan akhlak itu bukan perkara yang penting? Saya bawa dua kisah. Bagaimana kita nak melihat akhlak ini merupakan suatu yang sangat penting. Sehinggakan dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan neraca akhlak untuk menjadi asbab penilaian Allah di mana di akhirnya manusia ini akan berada. Sama ada berada dalam syurga Allah ataupun berada dalam neraka Allah. Wal'iyazubillah. Kisah yang pertama, kalau kita pernah mendengar kisah yang masyhur dalam hadis Nabi SAW tentang seorang pelacur yang hidupnya bergelumang dengan dosa maksiat zina. Bahkan menjadikan ia punca pendapatan. Pastinya hidupnya penuh dengan maksiat. Akan tetapi sehinggalah suatu hari pelacur ini bersifat akhlak yang sangat mulia hanya kepada seekor anjing. Memberinya minum dalam keadaan anjing itu sangat kehausan. Dan kerana akhlak mulia inilah Allah Subhanahu Wa Taala melihat si fulanah tadi, pelacur tadi, walaupun dalam keadaan sejarahnya bergelumang dengan dosa, Allah melihat dengan pandangan rahmah. Allah berkenan untuk mengampunkan seluruh dosa-dosanya dan akhirnya berada si fulanah tadi dalam syurga Allah. Ini kisah yang sangat ajaib, tuan-tuan. Bagaimana akhlak itu dilihat sangat penting dalam Islam. Begitu juga kisah yang kedua sebaliknya yang berlaku. Seorang lagi perempuan, ahli ibadah, yang senantiasa malamnya penuh dengan salat-salat tahajud, yang senantiasa siangnya sentiasa berpuasa di jalan Allah. Dan kerana akhlaknya dengan jiran sahaja, Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkenan untuk menerima ibadahnya tadi. Walaupun ibadahnya cukup banyak, walaupun ibadahnya tidak pernah putus, akan tetapi kerana akhlaknya dengan jiran, kerana perbuatannya menyakiti hati jiran, menjadikan dia asbab untuk Allah tidak berkenan menerima ibadahnya dan tidak berkenan untuk menerima ia sebagai ahli syurga. Jadi ke mana dia, tuan-tuan? Ke mana? Berada dalam neraka Allah. Hanya kerana akhlak. Kita melihat dalam dua kisah perbandingan ini, Allah Subhanahu Wa Taala menilai manusia antaranya adalah penilaian akhlak. Dan kerana itu kita melihat dalam hadis yang pertama kita bacakan tadi, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan perutusannya sebagai rasul dan nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi persoalan seterusnya yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, tuan-tuan, bagaimana kita nak menilai suatu tindakan itu baik? Bagaimana kita nak menilai suatu perbuatan itu dikira sebagai akhlak yang mulia? Dan bagaimana pula sebaliknya kita nak menilai suatu perbuatan itu sebagai akhlak yang terpuruk, akhlak yang terburuk? Bagaimana? Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, menciptakan manusia ini dan Allah menganugerahkan manusia ini fitrah yang lurus, fitrah yang menerima akhlak yang mulia. Tapi bagi kita umat Islam, kita tidak hanya berpada kepada fitrah ini. Kita melihat akhirnya akhlak mulia itu adalah bagaimana kita melaksanakan perintah Allah. Sebagai contoh dalam hal kita berbuat baik kepada ibu bapa. Secara logiknya, memanglah seorang anak itu perlu untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Itu fitrah. Kita akan bersikap manis dengan ibu bapa, berbual sopan dengan ibu bapa. Akan tetapi kita sebagai umat Islam, kenapa kita berbuat baik kepada ibu bapa?
kerana Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Itulah akhlak bagi kita umat Islam. Allah berfirman, la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan kamu bercakap uff saja pun, mendengus kepada ibu bapa. Jangan kamu bersikap kurang ajar dengan ibu bapa. Akan tetapi berbuallah dengan mereka dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang mendamaikan jiwa ibu bapa. Di sinilah kita melihat akhlak itu adalah akhlak yang mulia. Ditambah dengan aset fitrah kita yang memang menerima akhlak itu sebagai akhlak yang mulia. Tuan-tuan, kalau kita melihat perkara ini, kita akan mendapati bahawasanya akhlak itu adalah perkara yang sangat asas. Jadi kenapa kita dalam media sosial hari ini tidak memandang ringan, tidak memandang berat akan perihal akhlak? Kita memandang ringan akan ia. Kenapa? Kita mengeluarkan status-status, kita melantarkan komentar-komentar tanpa kita melihat neraca akhlak, tanpa kita melihat apa akibat daripada komentar-komentar kita tadi. Itu paling asas kalau kita nak relate, kalau kita nak bandingkan dengan kehidupan kita sekarang. Bagaimana kita semakin jauh daripada melihat akhlak itu sebagai suatu perkara yang asasi dalam Islam. Sedangkan akhlak itu pernah menjadi asbab untuk datangnya hidayah kepada orang-orang bukan Islam. Bagaimana perempuan Yahudi yang memeluk agama Islam ini hanya kerana akhlak Nabi menyantuni perempuan itu. Walaupun saban hari perempuan itu mencaci Nabi, mencela Nabi. Akan tetapi kerana akhlak sopan Nabi menyuapkan makanan kepada perempuan tua Yahudi tadi, akhirnya perempuan tua itu berada dalam agama Allah. Kita melihat di situ satu lagi tempat kita menilai akhlak itu adalah sangat penting dalam Islam. Jadi penonton yang dikasihi Allah, sebagai kesimpulan dalam ruang waktu yang terbatas ini, saya ingin menyebutkan kembali tentang keazaman seharusnya ada dalam setiap jiwa Muslim untuk meletakkan dalam diri dia akhlak yang mulia. Untuk meletakkan dalam diri dia untuk iltizam dengan akhlak yang mulia. Bagaimana nak beriltizam dengan akhlak yang mulia? Pastinya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwatun hasanah. Itulah contoh teladan yang terbaik. Sehinggakan Allah sendiri memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khuluqin azim, akhlak yang mulia. Sekian dahulu perkongsian kita untuk kesempatan kali ini. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang dalam rancangan Islam kita. Okey, jelas video itu cara kesimpulannya kita mesti dah berakhlak kan, sama ada kepada binatang, sama ada kepada manusia yang berbeza dengan kita, kan? Kepada alam sekitar, kan? Kita gunakan etika yang baik yang disebutkan dalam Islam ini untuk semua orang, kan? Bukan pada orang Islam sahaja, dan kita perlu menghormati, membina akhlak yang baik dengan bukan Islam, dengan binatang, ayam, itik, kerbau ke apa semua, alam sekitar, dengan makhluk dan bukan makhluk, betul-betul sebagaimana yang dijelaskan oleh penceramah tadi dalam video yang saya tayangkan tadi, kehebatan akhlak dalam Islam. Jadi agama itu tidak salah, agama Islam tidak salah, Kristian tidak salah, Hindu tidak salah. Yang salah adalah penganut dia. Itu dia, penganut yang salah. Yang melampau ke apa semua adalah penganut dia. Itu yang saya dapat ringkaskan daripada akhlak Islam ini. Seterusnya, etika dalam kepelbagaian disiplin, apa yang nak ditengok di sini, dalam ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan masyarakat digital. Okey, dalam ekonomi kita nak tengok macam mana kita perlu menguruskan bidang ekonomi atau perniagaan ini selaras dengan dengan akhlak yang kita idam-idamkan. Contoh dalam bulan Ramadan ini kan, kita jangan mengambil keuntungan yang agak tinggi, kan? Kemudian menjual makanan yang bersih, kan? Kalau orang Islam makanan yang halal.
in term of food safety, hygiene, sanitation, kan? Macam tu. Dalam ekonomi kan, dilarang buat riba, kan? Of course, di samping itu kita dilarang menipu, mengurangkan timbangan. Kita orang nak sekilo, kita bagi 0.9 kg. Tak cukup, 0.1 kilo kan. Itu satu perkara yang tidak bagus dari segi etika dan akhlak, kan? Sebagai sifat yang sedapat. Okay? Dari segi politik pula, kan? Di politik perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti, kan? Accountability, kan? Dengan penuh amanah, kan? Tidak menzalimi rakyat, tidak, kan? Maknanya membantu semua rakyat, kan? Jangan kita, oh okey, sebab dia negeri A, kan? Tak boleh. Kita sebagai pemimpin memberi bantuan kepada semua orang, kan? Tanpa melihat latar belakang dia, kan? Tapi kalau yang dah kaya itu jadi, kalau zakat, kan? Zakat orang-orang yang dah ada duit ni tidak layak, kan? Ramai daripada kalangan kita yang agak susah kehidupan dia, rumah tak ada, kan? Rumah tak ada. So tingkatkanlah di bulan yang mulia ini, eh, kepada orang Islam, eh, bersedekah, kan? Walaupun sedikit, kan? Allah tidak memandang sedikit yang kita berikan, tapi kita, apa yang kita beri itu insya-Allah ada ganjaran. Di samping itu pemimpin politik perlu adil menjalankan tugas, kan? Perlu adil, kan? Pada semua orang, kan? Tak boleh pilih si A, si B ke, kan? Semua, semua. Macam contoh ahli wakil rakyat kita, dia wakil rakyat kepada semua rakyat, kan? Sama ada dia si A ke si B, jangan. Itu adalah, mereka adalah rakyat yang memerlukan bantuan daripada wakil rakyat. Okey, sosial. Sosial. Ini zaman gadget, kan? Ini yang kita tengok yang jelas, kan? Kena apabila timbul mesej, itu ada pesanan daripada multimedia, kan? Kementerian multimedia, kan? Komunikasi dan multimedia. Apabila timbul mesej, kena check dulu. Kalau istilah kita panggil tabayun, ni, kena check sama ada betul tak betul. Jangan ambil power-power. Itu antara etika, kan? Jaga hubungan sesama kita, sama-sama kawan, kan? Sama ada kawan tu rupa dia tak elok, semua jadi kita jadikan kawan, kan? Kalau ada kecemasan, kita perlu bantu, kan? Even binatang pun suka tak suka, kita mesti bantu binatang, kan? Terutama kalau kelaparan, kita kena beri makan kepada anjing, kita makan, kucing, ayam, kan? Semua, kan? Sebab kita perlu jaga hubungan dengan semua pihak, kan? Makhluk ataupun bukan makhluk. Okey? Okey, pendidikan. Ini sebagai kita sebagai pelajar UiTM, kan? Saya rasa pelajar computer science ni pelajar-pelajar yang hebat, kan? Jadi bakal-bakal apa tu IT technologies, kan? Jadi kita perlu niatkan apa yang kita belajar. Kita belajar kerana Allah, kan? Kita belajar untuk untuk menggunakan ilmu untuk kebaikan, untuk meningkatkan etika dan peradaban, kan? Orang Islam kerana Allah, kan? Kerana Allah berkata, kerana Tuhan, kan? Yang penting niat kena jelas, kan? Oh, aku nanti berniat untuk dapat gaji besar, kan? Contoh, kan? Itu kereta besar, kan? Itu niat yang, niat yang utama kita adalah niat yang betul. Kemudian kita mestilah mengamalkan pelakon yang baik. Kita menjadi motivator ke arah kebaikan. Jangan jadi batu api, trigger kepada permusuhan, kan? Memperkotakan apa yang dikata, kan? Kena janji, kan? Kalau kita tak dapat janji, minta maaf, kan? Tidak ada masalah, kan? Adakah kita merendahkan diri kita kalau kita minta maaf? Tidak. Itu maruah kita, kita perlu jaga. Walaupun kita minta maaf, dia tak mengurangkan ke apa tu martabat kita sebagai manusia, kan? Seterusnya nilai akhlak, kan? Anak, kan? Benar, bijaksana, dedikasi, bersyukur apa yang ada, ikhlas, kan? Penyayang, kan? Sayang pada semua orang, kan? Sayang pada mak ayah kita, kawan-kawan kita, kan? Yang berbilang kaum, kan? Sama ada daripada
daripada Europe ke Afrika ke daripada Jepun, eh, semua sama, eh, kita kena sayang binatang, eh, dan juga alam sekitar, eh. Okey, seterusnya masyarakat digital kan. Jadi zaman sekarang ni zaman zaman digital 5.0 kan. Jadi perkembangan yang luar biasa kan dalam semua bidang kan. Kita gunakan digital ini untuk kebaikan kan. Kita, kebaikan masyarakat, kebaikan negara, bangsa dan agama kan. Jangan kita menggunakan apa tu digital equipment ni kan untuk sesuatu yang tidak mendatangkan ataupun dikatakan yang kurang beretika ataupun kurang beradab, kan? Kita guna kan semaksimal mungkin untuk kebaikan, kan? Macam-macam kan dalam bidang pendidikan yang kita bincangkan tadi kan, dalam bidang ekonomi banyak kan untuk merapatkan hubungan di antara kita kan, banyak persian-persian yang bagus kan, ada juga di sana yang tidak bagus. Okey. Okey, kesimpulan saya pada hari ini, marilah kita bersama-sama menjaga etika dan peradaban kan yang telah digagaskan oleh orang-orang dahulu kan, sama ada zaman sebelum merdeka, masa merdeka dan selepas kemerdekaan kan. Di samping itu kita pun perlu membina kan pergaulan pertemuan yang berasaskan adab dan etika kan, supaya kita dapat hidup dalam harmoni kan di bumi Allah ini kan, di bumi Tuhan yang jadikan kan. Kemudian last kali apa tu Islam kan telah mengukuhkan konsep akhlak yang bersifat syumul kan, merangkumi semua kan, hubungan dengan pencipta, manusia dan juga sekalian alam kan. Saya rasa terima kasih sama bersama saya pada ini. Sebelum saya berundur diri, saya umumkan lagi grup CS13467891316 mohon hubungi Nur Farisha untuk tindakan selanjutnya. Jadi itu saja daripada saya, mohon maaf kesilapan saya dalam tutur bicara kan. Sebagai manusia saya ada melakukan kesilapan yang mutlak itu, yang sempurna itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian, terima kasih kepada semua. Salam Ramadan. Semoga kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan selamat berbuka dan sahabat-sahabat kita daripada Sabah Sarawak. Semoga anda semua kan mendapat kesihatan, keberkatan kan, berada dalam keadaan sejahtera kan. Itu saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.